Sahabat YouTube, berjumpa lagi di channel Run Gamer. Kali ini gue bakalan membahas Mobile Legends ya kawan-kawan ya. Gue bakalan pakai hero yang keren banget. Saksikan terus ya. Oke kawan-kawan, kali ini gue bakalan pakai yaitu hero Min Sitar ya kawan-kawan ya. Di hero Min Sitar ini ada beberapa skill ya teman-teman ya, yaitu Spear of Glory, yaitu skill pasif ya. Skill pasif ini dapat mengeluarkan dasar-dasar atau ketika dia menaikkan level, skill ini pasif secara otomatis ya kawan-kawan ya. Sama beberapa skill, Spear Strike, Glory Dawn, dan Spear of Destruction. Oke teman-teman, langsung saja kita sambut Min Sitar. Oke. Oke kawan-kawan, di sini gue di bawah ya teman-teman ya. Gue bakalan ngejaga base yang paling bawah. Base paling bawah ini dia termasuk base yang rawan ya. Rawan kecelakaan, rawan ya banyaklah rawan-rawannya ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita di sini kita tarik. Au. Dia kabur. Oke, kawan-kawan. Di sini gue ngelawan tipe MM ya teman-teman ya di sini ya. Oke, kita santai dulu. Oke, kita tarik. Guys, tidak kena, bro, bro. Oke, kita hajar. Kita hajar ini gerobak ya. Gerobak yang ada di Mobile Legend ya. Sebenarnya sih tipe panah sih itu ya. Oke, minion. Oke, kita tarik, kita hajar. Kita hajar. Enggak kena, bro. Gila, kabur dia, bro. Oke, terserah dia, dia mau apa ya. Di sini Min Sitar ini keren banget ya. Oke, mantap, kita dapat. Oke, teman-teman, sembari kita lakukan hunting, kita lakukan hajar menghajar minion. Gue jelasin sebentar ya teman-teman ya. Skillnya ada skill of glory ya teman-teman ya. Ada skillnya ada spear strike, yaitu dapat melempar tombak yang seperti tadi ya teman-teman ya, menghasilkan damage area musuh ya kawan-kawan ya. Ada glory dawn, hero Mobile Legend Min Sitar mampu mengeluarkan energi yang mengelilingi dia ya. Dia dapat apa ya, mempertahankan damage lawan ya teman-teman ya. Sama Spear of Deterioration ya teman-teman ya, yaitu skill ultimate milik dia ya, dapat lempar tombak dia ya. Cucut yang pokoknya yang keren tadi deh. Oke kawan-kawan, di sini kita hajar dulu ya minionnya ya teman-teman ya. Oke, hajar. Oke, di sini itu ada memanggil ya teman-teman ya, memanggil beberapa ini ya, beberapa klon ya. Oke, tepai nggak kena bro. Oke, aduh. Oke, kita mundur ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, ada build item yang cocok ya buat Min Sitar ini ya teman-teman. Nanti bakalan bisa lihat di deskripsi gue ya, di situ lengkap semua teman-teman gue bahas. Oke, kita muter-muter saja teman-teman di sini. Oke, waduh, dia udah level 5, bro. Oke, tarik. Aduh, belum. Tarik. Kena, bro. Oke, kita di sini bertahan dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu kesempatan. Apabila ada kesempatan, kita bisa menyerang musuh ya. Oke. Oke, kita lihat. Waduh, teman-teman gue pada di atas semua untuk ngumpul. Entah ngapain dah. Biarin aja deh. Yang penting gue jaga base bawah ya teman-teman ya. Oke, kita hajar minion, kita fokus di bawah. Jadi permainan MOBA ini bukan main solo ya kita teman-teman ya. Jadi kita main tim, kita harus kompak untuk biar dapat menang ya teman-teman. Kalau kita hanya main sendiri itu namanya bukan main MOBA ya, tapi main solo ya di sini ya. Oke. Wish, dua bro, rupanya mereka musuh gue ada dua ya, marksman-nya, MM-nya ya.
Oke, kita hajar ke push. Oke. Windia Kor. Di sini kita pakai Windia Kor ya, teman-teman ya. Di situ keren deh. Dia damage-nya kencang banget. Aduh, enggak kena. Hajar. Enggak kena kaspet kan. Agak kena, Bro. Udah, kita mundur. Oke, kita mundur. Oke, kita lindungin, tetap fokus di bawah. Biar urusan mereka itu. Enggak kena, bro. Gile. Oke, kita hajar lagi. Oke, darah gue tinggal dikit banget nih ya. Gue masih level 6, dia udah level 7 tuh. Doyeng. Oke, kita balik ya. Aduh, sedikit lagi nih. Oke, kita balik aja, balik, berbahaya untuk kesehatan ya. Untuk kesehatan dan aduh, dia masih ngejar ke belakang. Indomaret, tolol. Waduh, gila bro, di Mobile Legend ini bahasanya ini ya, Sanskerta banget ya, bahasa-bahasa yang seharusnya tidak dikeluarkan ya. Oke, biarin saja teman-teman, kita buktikan kehebatan Min Sitar ya. Oke, kita ambil aja tengah. Oke, mana orang-orangnya, nggak ada semua. Kemana orang-orangnya? Ah ya, kalau kita main di, biasanya sih gue kalau live malam ya kawan-kawannya. Terus sih kalau pagi-pagi ini ya teman-teman ini sendiri deh, banyak yang apa ya, yang masih awam ya main Mobile Legend. Gak bisa ditarik. Asrem. Oke deh, muter-muter. Sementara ini gue dapet satu ya, ngekill satu ya kawan-kawan ya. Oke, itu rebutan aja tuh mereka kan. Aturan kalau untuk di orang ini nggak perlu rebutan ya, karena itu kan tugasnya hyper ya. Oh iya, sekali lagi tuh tajar. Oke, langsung saja kita ready dan go. Kita angkat. Nggak kena. Sabro. Oke, kawan-kawan. Wih, gilu. Keren-keren di orang. Di orang kompak sih. Kita di sini kurang kompak ya. Oke. Santai. Pelan. Wih. Balik, bro. Muter-muter dulu. Waduh, ramai sekali tuh. Oke. Hajar. Mantap, bro. Kita dapat satu ya. Oke, di sini memanggil klon ya. Memanggil klon itu dia dapat memanggil sekitar 4 atau 5 klon ya kawan-kawan ya. Jadi musuh terkunci skillnya ya teman-teman ya. Tapi skill pasifnya nggak terkunci di situ. Oke, kita santai saja di sini, pelan-pelan kita nyumput lens. Tak kemana lens itu, dah biarin aja deh. Maunya apa? Oke, gua tarik. Lo gak kena, bro. Lo sama aja begonya, Beneta. Aduh, parah. Bahasanya ngeri ya. Oke. Aduh, gak bisa ditarik. Oke, kita hajar saja. Oke. Kayak gini sih kawan-kawan. Kita hajar. Gak kena, bro. Cuman ayo hajar ini dulu, base lawan ini yang di bawah. Oke. Tarik. Wih, enggak kena. Kampret. Jalan. Oke. Tarik. Enggak kena. Woi, sabro. Oke. Gilo. Kita nyumput di sini nih, bro. Woi, pada kemana? Aduh, di orang itu tak kemana tuh. Yang bawah juga enggak tahu kemana. Pusing bro, tapi ya tetap semangat saja kita mainnya ya.
Oh iya, satu lagi ya kawan-kawannya. Oke. Aduh, oke. Kita hajar. Gua tarik. Wih, dapet kita, bro. Ini sama levelnya. Kena tuh, ber lo. Kena lo. Sini. Tarik. Wih. Mantap, kena. Lo tarik. Wih, mantap. Bro, 6-3. Gue ada Lord. Oke. Dem. Gue hajar. Bro. Hajar. Deg. Oke. Terus. Hajar terus. Oke, sekali lagi. Dem. Oke, kita balik ya kawan-kawannya. Main Angela aja sombong. Saling ejek mereka. Dah, biarin aja dah. Urusan mereka itu. Oke, kawan, kita di bawah. Hajar dulu. Di sini ada Hot Claw ya. Ini kalau Hot Claw itu dia kita ngebantai minion itu bisa naikin darah ya. Darah kita yang tinggal setengah atau sedikit. Cek profil ya, Bang. Abis ini saling nyombong-nyombong mereka. Girang tarik. Gua suruh narik. Kode. Oke. Ruwet. Kenapa gue bilang ruwet? Tidak kompak. Oke, kita nyuntuk ke sini. Oke. Dem. Boys. Waduh, dua di bawah tuh. Kan saya lah sebenarnya. Oke. Pada kemana? Waduh, dia orang main Lord. Oke deh, nggak apa-apa deh. Oke, santai ya di sini ya. Oke, kita di bawah. Oke, push, heal. Oke, kita hajar. Cedum. Gua. Oke. Ya teman-teman, di situ Minsitar ya. Minsitar itu keren deh Pokemon. Maksud gue hero-nya ya. Mastery hero ya di situ ya. Selain damage skill, attack-nya juga oke. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video gue, jangan lupa tekan like, comment, serta subscribe video gue ya. Oke. Salam Mobile Legend. Dadah.